Setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi beberapa hari lalu, SH yang menjabat sebagai dekan FISIP Universitas Riau menjalani pemeriksaan perdana dengan status tersangka di Mapolda Riau pada Senin 22 November. Setelah menjalani pemeriksaan, SH enggan berkomentar banyak dan mengarahkan konfirmasi ke penasihat hukumnya. Sebelumnya penyidik di Treskrim Polda Riau menetapkan dekan Fisip Unri SH sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual. Korbannya adalah mahasiswi jurusan hubungan internasional Fisip Unri berinisial L21 tahun. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Pekanbaru. Ada Rizky Armanda yang saat ini sudah tersambung sama kami. Halo Rizky. Halo Firda. Ya. Rizky, bisa anda jelaskan bagaimana jalannya pemeriksaan tersangka SH ini dan seperti apa tanggapannya selesai diperiksa oleh pihak kepolisian? Ya baik, uh, SH tersangka kasus uh, dugaan pencabulan yang merupakan uh, dekan dari Fakultas uh, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Riau uh, menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka pada hari Senin kemarin, uh, SH datang dengan didampingi sejumlah uh, orang dari tim kuasa hukumnya. Uh, informasinya uh, pemeriksaan mulai berlangsung sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Uh, kemudian uh, saat siang hari uh, SH dipersilakan untuk istirahat dan makan siang serta beribadah. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan kembali hingga sore hari uh, dan SH juga kembali dipersilakan untuk uh, beribadah dan Uh, proses uh, pemeriksaan uh, dilanjutkan hingga pada malam hari. Uh, terlihat SH uh, baru keluar dari gedung pemeriksaan uh, di Tahti Polda Riau sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Uh, ketika itu ia memakai topi, uh, kemeja putih dan juga uh, masker putih. Saat ditanyai beberapa wartawan, uh, SH tidak berkenan untuk menjawab dan mengarahkan wartawan agar agar mengonfirmasi kepada uh, kuasa hukumnya begitu sudah. Oke, okay, berarti uh, SH ini menjalani pemeriksaan sekira uh, 10 jam begitu di Polda Riau sendiri. Lantas uh, Rizky, berapa ancaman hukuman penjara bagi tersangka SH sendiri dalam kasus pelecehan seksual ini? Ya, yeah, uh, dalam kasus ini uh, SH dikenakan pasal 289 dan Pasal 294 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman uh, di atas lima tahun kurungan penjara, begitu. Hmm, hmm. Apakah kemarin selesai pemeriksaan uh, SH juga sudah ditahan begitu oleh pihak Polda Riau, Frisky? Ya uh, terkait ini uh, memang SH sendiri belum uh, ditahan oleh pihak penyidik. Uh, Adapun alasannya yakni Penyidik mempertimbangkan bahwa SH dianggap cukup kooperatif dan tidak mempersulit proses penyidikan serta ada jaminan dari pihak kuasa hukumnya. Dan tersangka SH juga dikenakan wajib lapor dua kali dalam seminggu yakni pada hari Senin dan hari Kamis. Begitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.